Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Ayu Chandra Febiola Nazuar, didampingi Wakil Ketua Harian Dekranasda Aceh, Melani Subarni, melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Dekranasda Aceh di Taman Ratu Safiatuddin Selasa 4 Oktober 2022. Ayu Chandra selaku istri dari PJ Gubernur Aceh dan Melani selaku istri dari Sekretaris Daerah Aceh secara otomatis menjabat jabatan ex officio sebagai Ketua dan Wakil Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh. Kunjungan perdana mereka ke Sekretariat Dekranasda Aceh itu diagendakan untuk melakukan diskusi pengembangan dan pembenahan produk kerajinan khas daerah yang semakin banyak diminati pasar nasional. Ayu dalam arahannya menginginkan Dekranasda Aceh bisa dapat mempererat ikatan kerjasama dengan pengrajin lokal untuk mengembangkan ragam produk kerajinan khas Aceh sehingga memiliki nilai tambah dan juga daya saing tinggi. Menurutnya, Aceh dengan ragam kriya dan kerajinannya memiliki potensi yang luar biasa, terutama pada seni kerajinannya yang memiliki motif dan warna yang unik. Karena itu, ia meminta kepada semua pengurus agar dapat menggandeng para pengrajin lokal secara arif dan juga membimbing mereka. Dengan begitu, tujuan kehadiran Dekranasda bisa segera terwujud.